Nyalain ya guys, kayaknya ya guys. Seru nggak FC Today? Sangat seru. Iya, sumpah parah banget, kalian lihat deh guys. Akunnya JKT official di IG. Parah banget sumpah. Itu beneran kayak aib, beneran aib gitu. Gak apa-apa sih, santuy. Karena hidup itu harus santuy, guys. Aku lagi sakit perut, tadi sakit perut banget. Sebenernya tadi sih, yang kayak kompleksnya sakit perut. Sabar, sabar. Eh, nyalain atau matiin ya lampunya? Matiin aja deh. Kalau tadi kamu mak... Apa tuh? Ya, gak kebaca, guys. Guys, sebenarnya aku sebenarnya salah, bukan sebenarnya. Tadi itu kayak yang kompleksnya banget sakit perut tuh pas sesi 2. Nah, biasanya tuh sesi kalau video call tuh gini. Sesi 1 tuh orangnya banyak, sesi 2 juga banyak. Sesi 3 baru orangnya dikit, tapi tiketnya pada banyak-banyak tuh biasanya. Nah, tadi di sesi 2 ternyata orangnya lumayan banyak kan, guys. Karena alhamdulillah sold out kan hari ini. Terus aku sakit perut lagi datang bulan. Masa tuh sakit perutnya yang kayak ah sakit gitu. Tapi nggak apa-apa, udah mendingan sekarang guys. Oke, nyalain aja deh lampunya. Tapi enakan gini sebenarnya. Tapi yang lain juga bagus. Minum air anget, iya. Aku kan selalu nge-stok. Ada. Sakitnya tuh beda, bukan kayak mah. Sakitnya tuh sakit, sakit kayak diremes perutnya. Eh, lihat dong. IG-nya official, bener-bener emang JKT ini. Wah, ada disco, ada siapa? Kak Naura 7 Blue. Oh, ini Kak Naura yang tadi. Udah makan tadi juga. Lihat dong, aku di GoFood ini nih. Sangat banyak, aku juga bingung habis ini gimana. Iya, emang lagi PMS guys, emang lagi PMS. Cel suka t-shirtnya? Suka. Ini di depan aku tuh bukan ring light ya guys. Oper sini, Cel. Mau kirimin martabak gak? Jujur, aku gak suka martabak. Sebenernya aku gak suka, aku kurang suka martabak. Bukan gak suka sih. Alhamdulillah. Eh, maaf loh, lagi sharing. Maaf banget loh. Kita putar lagu dulu kali ya. Sumpah ini aku cute. Nih, tadi kan di YouTube, aku di YouTube sih, di akun IG-nya JKT Official, kalian lihat kan, ada mukaku yang ditarik pakai stocking. Nah, kan teman-temanku tuh yang kayak belum tahu misalnya kayak JKT itu apa sih JKT, terus kayak wah, temanku member JKT, aku pengen nge-stalk IG JKT deh. Nah, sekali-kalinya aku masuk IG JKT ya, kalau enggak ulang tahun foto Kabesha ya, atau enggak foto-foto di event barusan kan. Terus mereka ngelihat aku. Mana pas lagi main ini engrang ya? Apa sih namanya? Engklek. Apa sih namanya? Itu. Akunya pas bagian jatuh. Emang JKT. Terus ada foto aku juga pas kepleset. Dan satu lagi pas ketarik stocking. Kak Anin ngadep sini, Kak Kitty ngadep atas, Kak Onil ngadep sini. Aku doang yang mukanya terpampang jelas ke depan.
tren. Tapi nggak apa-apa guys, namanya juga hidup ya. Aku sih nggak apa-apa sebenarnya, aku nggak jaim ya kalau misalnya di kalian-kalian doang atau kayak kalau di kalian-kalian doang atau kayak di member, nggak apa-apa banget, alhamdulillah, subhanallah. Tapi kalau ada orang TV gitu lagi mau nyari member terus kayak lihat aku, ya aduh nggak deh, nangis. Gak apa-apa, makasih Bang Jabib. Itu Bang Jabib tuh bus yang foto. Udah, kita makan pisang aja gimana. Tetap cantik kok, iya makasih sudah sedikit menghibur. Tapi I'm still pretty. Siapa yang mau pisang? Ini toppingnya itu, toppingnya itu keju. Siapa nih yang kasih ini? Kak Adit, makasih Kak Adit. Asal jatuh aja estetik, estetik palamu. Jatuh ya, bukan karena aku jatuh, bukan karena sepatunya licin, tapi karena celananya licin. Aku sebenarnya jatuh tuh biasa aja, jatuh kayak ya udah jatuh orang jatuh. Tapi kenapa bisa ke slide? Karena celananya licin. Dia tuh sebenernya cuma jatuh, tapi ke slide kan. Itu karena celananya licin. Tapi gak apa-apa, aku gak apa-apa. Cuapin, gak mau. Guys, kan kalian bilang nih, oh kehabisan tiket VC Ashel gitu kan, asik. Nah, nanti kalau ada penambahan sesi jangan pada ngeles ya, kehabisan tiket. Nanti kalau ada, kalau ada penambahan sesi, aku pengen pakai baju Jasmine. Ih, masih kecil gak boleh kiss-kiss. Aku lupa David kamu parah. Lagi dong, nggak boleh. Entah gue putin aja, karena sama sahabat kamu. Nggak ada show minggu ini, kurang tahu deh aku. Cek, ma Esen nggak bilang-bilang, pasti belum follow aku. Kataku sih follow aku. Eh guys, aku nggak tanggung jawab banget nih ya. Video aku masuk TikTok orang awam, aku takut banget loh. Kalau bagus-bagus sih nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Yang video ini tahu yang aku nyanyi come and get it, come and get it itu masuk FYP aku tahu. Takut banget loh. Iya yang kaktus kaktus joget apa? Lagi ngapain? Lagi video call. Kalau tahu showroom mau masuk nih kakak aku sama Rafa. Ini kalau video call kan nggak boleh kan? Enggak sih. Alhamdulillah. Kalau kata Katy Perry kan, what doesn't kill you makes you stronger, asik. Jadi kayak ya udah lah. Dosa, dosa. Coba request lagu radio gitu ya. Iya, apa-apa. Mau request apa? We got a love that's hopeless. Ini aja lah versi PMS galak ya, sorry deh. Roma Irama begadang, gak usah ngadi-ngadi. Senyum-senyum. Aku sebenernya tadi tuh showroom pengen kayak nunjukin poni aku lagi bagus karena aku baru beli hairspray guys. Asik. Sabar, makanan pinjam dulu. Aku tuh pengen nunjukin cara member membikin foni. Tapi bukan simfoni. Gak lucu cara, oke maaf deh. Oke nih. Jadi pertama, tapi aku gak boleh jepitan sih sebenarnya. Pertama ini kalau poni Katrin. Kalau poni Katrin tuh dia gini. Namanya Penny, kok Penny? Namanya Pony Mikidi. Jadi bentuknya M kayak gini nih. Dia gini dulu, terus katasin. Set. Nah, kalau Katrin bikin pony begini. Dia jadi bentuknya M gitu loh guys. M. Agi Sumida. Kalau Kak Indah, gimana sih Kak Indah kalau bikin pony tuh? Oh, kalau Kak Indah nggak punya poni, saya lupa. Kak Indah tuh rambutnya lurus terus. Atau nggak dia tuh biasa kalau pakai poni gini, cuma poni-poni kecil, jambang-jambang doang. Kalau Marsha ya Marsha berponi, tapi karena aku tidak berponi. Kalau Ciselin tuh gini, kayak gini. Gitu deh pokoknya. Kalau aku gini. Banyak sih member banyak yang kayak gini poninya. Gak bisa dibuka. Merem ya guys. Nanti hairspray-nya masuk mata. Gini. Wah! Demi Allah masuk mata. Salah. Kenapa begini? Ininya gak ada ke mata. Maaf, salah arah. Ini pastikan ya guys, sekali lagi tolong dipastikan bulut-bulutnya ini ke arah poni ya, jangan ke arah mata. Asik. Gini. Kok gak kelihatan ya? Ya gitu deh makanya. Bagian sini juga, ini sebenarnya udah dispray sih itu. Bagian luarnya, bagian dalamnya juga. Asik. Ya aku nih.
aku nggak kelihatan kayak hairspray ya. Fungsi hairspraynya apa, Cel? Nggak tahu juga saya. Nggak, tapi tuh sumpah tadi kok tumpah sih. Tadi sumpah pas lagi tadi pas lagi apa sih namanya, pas lagi video call bagus, pas lagi video call bagus kok, sumpah. Lihat tadi tuh begini ya guys pas video call. Enak deh video call. Emang kayak biasanya cakepnya pas video call doang sih, makanya video call gitu. Poni capek. Iya, gak jadi before. Eh sumpah demi udah capek. Kok bagus sih pas gini? Kayak aku harus marah-marah dulu sih. Tuh guys, bagus gak sih guys? Enggak deh, biasa aja. Wah, keramas deh. Nah, gini better gak sih? Kayak singa, jahat. Jahat guys. Wah, hari ini aku lagi cantik, jadi kayak bawaannya juga harus cantik ya guys. Gini ya. Apa yang kasih disco? Kak Ilham, Kak Ilham, Kak Ilham makasih. Nih guys, aku tuh pakai ini loh. Di perut tau gak sih, panas-panas buat perut. Kalau lagi dapet tuh. Ya kalian gak tahu sih. Mungkin. Cowok mungkin gak tahu ya. Jadi tuh di perut tuh kayak ada kompresan gitu buat anget-angetin perut. Itu enak banget. Balsam termos apa sih? Hair dryer apa sih? Kini emosi deh. Korek no kan emang gak jelas. Koyo, bukan koyo tapi koyo, bukan koyo. Kompor. Kenapa sih ini orang-orang? Ya maaf ya, dimaafin. Nih nih, kayak gini nih. Tapi ini ditaruh di perut guys, kayak kompresan buat perut gitu loh. Jadi ini tuh asik, review. Jadi tuh ini tuh besi. Ini buat di pundung, di pundak juga bisa. Di pundak juga bisa guys pakai kayak ginian tuh. Buat kayak anget-angetin gitu. Tapi enggak bisa buat masak telur ya. Panas-panas juga, besi juga tapi tetap enggak bisa. Ini ditempelkan di perut bagian atas atau di bagian bawah juga bisa. Itu Bye Bye Fever versi perut. Iya kayaknya. Lipstick aku kayak cabe-cabean gak sih? Malah ya. Diketek bisa gak? Aduh, jangan dong. Nempelinnya di mana masalahnya kalau diketek? Enggak, itu bukan merek. Itu tuh kayak dia mau say bye gitu, kayak bye-bye gitu kayak. Udah hai. Ya. Buka pintunya. Kenapa Natasha? Apa sih dia bisik-bisik? Apa? Lagi showroom.
merek apa ya merek? CPM kapan? Keyboard aku tuh lagi rusak guys. Nanti. Makanya kalian nyadar nggak sih belakangan ini? Aku tuh PM tuh kayak sekali banyak gitu. Siapa itu yang lempar? Siapa yang lempar? Kak Keito, oh my god guys. Gimana ini guys? Oh my god Kak Keito, makasih Kak Keito. Iya. Dilempar apa cel, dilempar panci. Saya pernah ditabuk Kathleen? Pernah. Kenapa? Udah jarang foto bare face? Itu karena juga memorinya full. Enaknya ini Aurel sama Ata udah lahiran tau guys. Gila, cukup banget loh. Ini beda banget dari sana. Charles pilih VN, VN apa ya? Baby Aha. PM masuk. Subscribe share. Putar lagu apa guys? Closer deh mau putar. Kok gak ke Q ya? Oh ke Q, oke. Paris to the Paris. Come and get it, come and get it. Asik, sampe apel dance lo. Who is in Paris? Saya pernah di Rukiah gak sih? Aku tadi tahu gak sih mamaku tuh udah pakai gini. Kamu teriak-teriak mulu Rukiah ya gitu. Apa ini guys? Lucky Cat kah? Lucky Cat. Siapa yang ngasih? Oh Kak Keito, oh my god. Lucu banget loh. Aku kayak tadi banget beneran tadi kayak disuruh Rukiah sama mamaku. Kamu mending Rukiah deh. Kamu suka teriak tiba-tiba. Ini gak sering teriak tiba-tiba loh. Ini ada yang lemparin apa sih guys yang kayak di bola pingpong gitu. Bola pingpong ya tuh. Show them we are, show them we are. Oh coba nih Kak Ridik, makasih Kak Ridik. Itu event dari SRO ya. Manyun per swing sebelah. Aneh gak sih? Itu kayak picak. Besok sekolah we. Kata siapa? Aku kan homeschooling. Cia foto variety show kamu kocak. Emang. Cel, serius si asli mama kamu baik banget. Emang mama saya baik banget. Dan pengertian dan gaul.
kayak mama papa aku tuh, terutama papa aku sih, kayak mereka tuh strict parents, tapi mereka tuh gaul, tapi mereka seru gitu. Jadi kayak aku suka, kayak gak baper juga gitu. Kan mama aku tuh jahil banget ya, kayak jahil banget, kayak tau gak sih, nyebelin gitu lah. Kan gini nih, mamaku minjem HP aku kan, terus gini, mana balikin aku gitu. Terus dia bilang gini, tapi bilang gini dulu, mommy yang cantik banget, balikin HP Acil dong, besok mommy Acil traktir ini deh, besok Acil traktir mommy ini, ayo coba ngomong gitu dulu. Kan nyebelin kan guys. Nah kalau abi aku tuh sebenernya jahil, tapi dia tuh gak berani. Terus nih, aku pernah dikritik, kan aku gak suka banget yang namanya dikritikin, apalagi ketek ya kan. Nah, mamaku tuh yang kayak makanan tenda gitu, bubur, tau kan. Ya kalau di rumah gak apa-apa deh, aku bisa kayak, wah, kenapa kalau dikritikin lebay kan, kayak ngebrontak gitu. Nah, ini aku lanjut ya cerita aku. Yuk lanjut, udah gak nge-lag kan? Demi apa sih masih nge-lag? Parah deh. Aman. Oke aku lanjut. Jadi, kan aku gak suka kan ngelitikin. Aku tuh kalau ngelitikin ngebrontak. Nah mamaku tuh pernah ngelitikin aku di tukang bubur. Masalahnya ngelitikinnya tuh nggak cuma sekali, dia tuh yang kayak awalnya ngelitikin nih, aku kayak ih, aku awalnya gitu kan, terus ngelitikin lagi, ih, aku sampai gitu banget, sampai dari awalnya aku marah, aku sampai ketawa, tau nggak, kayak mami, aku udah gitu, tapi sampai aku ketawa, tau nggak kenapa aku ketawa, bukan karena aku mau ketawa, aku baru ingat Ashel ini di tempat umum gitu, kayak ini di tempat umum dan tukang buburnya tuh lihat kan, kayak mama aku tuh iseng banget. Kayak tahu tempat gitu, kalau mau ngisengin jangan di tukang bubur. Nyebelin. Iya begitu lah mas. Kalau abi aku tuh kayak lebih jail, tapi jailnya tuh ke orang lain gitu, bukan ke aku. Tukang bubur, ya pelik banget sih. Mamaku tuh, enggak sih, bukan mamaku, abi aku tuh selalu bilang, orang tua aku lah intinya. Iya orang tua aku, masa orang tua orang nasehatin aku. Abi aku tuh kayak sering banget bilang, kayak kalau kamu, gimana ngomongnya ya? Pokoknya aku ngerti, tapi susah disampaikan. Apa yang kamu tumbuh sekarang, apa yang kamu tanam sekarang, itu tuh yang nanti bakal berbuah di masa depan. Kayak misalnya nih, aku pengen makan mangga, ya pasti aku nanemnya pohon mangga kan, gak mungkin pohon apel aku tanem gitu. Jadi kayak kamu yang nanti masa depan kamu gitu. Jadi apa yang kamu tanam itu yang bakal berbuah nanti. Ya walaupun terdengar template, tapi aku kayak yes sih. Kayak kan gak mungkin pengen makan mangga tapi nanemnya singkong gitu. Kalau mamaku yang sering dia ngomong itu, jangan lakukan sesuatu yang kamu tuh nggak bisa ngakhirin. Asik, mantep emang mami. Ada disco guys. Kak Seven Blue, oh my god, gak usah pakai kak ya deh, sorry deh. Kak Seven Blue. Skip.
Ngeri, mami kamu cel, kenapa mami aku? Flight join sedih, jangan sedih. Ini lagunya itu di aku cue ya. Dan tadi tuh lagunya aku shuffle guys, bukan playlist aku. Bener-bener ya JKT48. Cel mau izin nggak apa tuh apa? Cel kemarin si itu cantik nggak? Cantik sumpah ya, bener-bener fans aku sekarang cantik-cantik banget. Kayak banyak fans cewek yang video call kan. Terus tuh cantik-cantik banget. Kayak cantik-cantik banget. Pokoknya sekarang jadi banyak yang cantik loh. Terus bisa-bisanya ya. Ada yang modus, Asya sekarang fans kamu banyak ya, fans ceweknya. Ada tuh yang cantik. Red flag, red flag, red flag. Itu masuk JKT ya. WKWK itu lihat tuh yang WKWK tuh yang ngomong gitu kemarin guys. Siapa sih? Masa enggak satu dua orang doang? Pernah ini kocak banget admin visinya gini. Share, itu fans kamu yang tadi cakep ya? Iya kak, memang. Tapi punya aku. Aduh, kelipan. Spill dong. Aku tuh sebenarnya ya guys, aku tuh suka nge-SS. Tapi kan aku yang nge-SS, gak apa-apa kan. Kalau aku yang nge-SS, kan gak aku share kan. Kayak kalau misalnya ada yang unik kayak di video call atau yang seru atau yang kayak memorable itu aku SS biasanya. Spill yang cakep dong Min. Nih kalian lihat aja di Twitternya Asyalitik. Kan di Twitternya Asyalitik biasanya kalau abis VC-nya suka nge-upload kayak terima kasih sesi 1 gitu kan. Terima kasih sesi 2. Terima kasih sesi 3. Gitu kan. Nah, cari aja yang cakep. Banyak yang cakep guys. Bilang TBL yang cute cel. Aduh aku udah cute guys. Gak usah. Yang cute aku juga cute. Ya kok gak bisa sih. Lucu banget guys. Maaf ya kak Tro, liatnya dari ini fanbase. Nih guys tuh, thank you sesi 1, thank you sesi 2. Nah cari dah tuh hunting cegan, hunting cecan deh. Tanggal cantik nih ngapain ya tidur? Mirip Jungwon, siapa aku? Kanalin VC kamu ya, Cel? Iya, tadi kanalin VC aku. Lagi di mobil tadi kanalin tuh.
It's a paradise and it's a warm song. Ini juga nih. Kakaknya ada di sini enggak ya? Cel, aku dapat pacar sama-sama fans Asadel. Oh my god. Selamat ya. Dulu aku pernah pas awal banget, enggak awal banget sih, kayak pas udah agak udah naik tim kayak asik naik tim ya deh anak tim. Ih katro. Kayak ada yang aku ship-shipin gitu terus mereka beneran pacaran. Oh my god, emang insting aku kuat banget. Tuh PJ, PJ. PJ-nya tower enggak sih, guys? Eh, aku tuh pengen nge-share foto ini ya. Itu ada foto yang versi HD-nya kan, guys. Kayak maksudnya yang kayak gininya, tapi aku sendiri. Tapi belum diedit. Jadi muka aku tuh kayak masih mentah banget, kayak masih raw banget, kayak raw gitu. Waduh, jangan pada kenalan di sini dong. Ayo cepetan tulis Asyil Jakarta gitu ya, guys. Ayo guys, komen-komen. Yuk, ya, silakan cari jodoh di komen yuk. Yuk. Aku tim mantau aja. Sama Linda nih, ya ilah, keren. Hati-hati yang udah punya pacar, komen ke gap aja. Gak ikutan ya. Terus kayak ke gap, ke gapnya sih bukan dianya, ada muka aku terpampang di sini gitu kan. Bye-bye sih, bye-bye. Ya kok enggak ada sih. Siapa namanya Kadi? Siapa namanya Kadela ya kalau enggak salah. Ini cakep. Iya, yuk mana ya cepetan komen yuk. Nih aku tunjuk ya orangnya ya. Yuk cepetan komen. Nih, stop. Kak. Stop ya. Eh, yang mana tadi yang komen? Stop, it's kinda FNY sama kak. Scroll aja komen kak, it's kinda FNY sama kak TYKC. Nah ayo, cepetan tukeran nomor handphone sekarang juga. Sekarang, cepetan tukeran nomor handphone sekarang juga. Ini aku ya, lagi ya. Stop, kak Daniel Rian sama kak Andi Nadif. Ayo, cepetan. Bener-bener ya Kak An, komen udah punya anak dua, bisa-bisanya Kak An ya. Ya tapi gapapa, buat Kak An gapapa kalau Kak An. Eh cepet, tadi siapa namanya? Kak Daniel Rian sama Kak Nadif. Nah, kalau cowok dua-duanya gimana? Sama, tadi siapa sih namanya? Wah ini aja deh yang... Kak Lia nih, Kak Lia yang zombie sama Kak yang mana nih? Sama. Tadi ada tuh. Tuh. Kak Ferry tuh. Ayo. Kak Ferry cowok kan, Kak Lia cewek kan. Nah, cepetan. Tukeran nomor handphone sekarang juga. Cepetan. Lagi dipantau pawang, ya ilah. Iya nih, jadi nge-lag nih. Aku close dulu deh guys. Hey people, I'm back. I'm back people. Ini karena cari-carian jodoh jadi nge-lag nih.
Wih, shining sekali. Bercanda doang ya guys yang tadi guys. Juna tadi bawa serius. Udah baper anak orang cel, ya benar tuh kelihatan lagi nanti. Jodohin saya sama Ryujin cel, kalau itu saya juga mau sih. Pacar gue matanya beneran tapi tuh kan. Guys. Guys, aku enggak ikutan deh. Aku end show tuh mau. Tuh kan guys. Sumpah aku enggak ikutan ya, guys. Guys, kalian yang ikutan ya. Ikutan aja ada yang mungkin enggak dengar di komen. Parah, parah, parah. Enggak ikutan. Tepan, tepan. Tepan, tepan. Tau gak tepan? Tepan! Aduh. Jam 10 aku udahan ya? Sumpah aku cantik banget kalau diem. Aku masih takut nih guys di IG official weh, sumpah. Gila ya temen-temenku, nggak malu itu kalau gini. Iya tuh aku punya teman member JKT, mau lihat ah ya. Udah nggak usah dibayangin lah, malas lah. Coba kita lihat JKT 48 kan dibilang mau udahan jam 10 dikasih tower, emang suka gitu guys. Dari siapa nih? Kak Keito, oh my god. Emang Kak Keito nih kayak emang kayak masih kangen kah sama aku? Padahal tadi udah video call. Gak, aku udah hadir ya di jam 10. Dikasih tower. Nambah billing. Kamsahamnida. Singing at the top of the hour. Sumpah ini parah banget, sumpah dah. Sumpah malu banget. Dancing on the hood in the middle of the world. Aku lagi baca komen-komennya. Di atasnya di kartu aku. Thanks Jod. Thanks Jod. Ini kenapa ya pelukannya pada erat banget gitu. Sedangkan lihat aku meluk Kaola, kan Kaola geli ya. BTW, oh my god, ini aku buka pakai IG mamaku. Kenapa sih explore ibu-ibu tuh kayak kocak.
Aduh, kalian tahu film The Masked Runner kan? Aku kalau nonton The Masked Runner tuh salah, kebalik. Aku kalau bisa dengar lagu ini tuh keinget film The Masked Runner. Mending daripada kita gabut, kita lanjut makan pisang gak sih, guys? Ini tuh aku dikasih 3, aku bingung ngabisinnya gimana? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, maaf. Maksudnya, iya makasih banyak, udah ngasih gitu, udah repot-repot. Tapi aku bingung ngabisinnya gimana? Bagi dong, awalnya. Sweet tooth. Kalian pernah gak sih tengunya saking manisnya sakit giginya? Ini kok ini apa? Kayaknya enak banget, sumpah. Besok hari apa ya? Rabu. Oh my god guys, lihat ini coklatnya berlimpah banget, lihat ya guys. Endorse. Enggak, enak tuh. Pisangnya, ini banyakan bumbunya daripada pisangnya. Pakai nasi. Kayak Adele makan tewan pakai nasi. Pedes. Anaknya Indonesia banget ya, kalian. Pakai cabai. Tapi ada loh pisang Manado. Pisang asli Manado. Pisang dari Manado. Khas Manado. Sama yang gini kok. Oh iya. Ayo semuanya. In my dreams, you're with me. You're the only thing I want is to be. And from there, who knows? Me and my imagination. Yo, win-win atau Adele? Win-win lah! Lupa lirik ya, sorry. Ya. Can't get my mind to say the words. This is typical. Pilih aku atau Febri?
ngadi. Nah, aku tuh pan. In my dreams, you with me will be everything I want is to be. And from there, who knows? Maybe this will be the night that we kiss for the first time, or just me and my imagination. Wah, ada komen yang memancing nih. Win atau Papa Baji? Papa Baji apa? You with me will be everything I want is to be. And from there, who knows? Maybe this will make a lyric for the first time. Win-win apa Winda? Lucu. Craving you. Ah, tumpah Tuhan. Parah kayak ngompol gue. Sumpah kayak ngompol. Banyak gaya. Iya, bocah kentang. Iya. Tau gak sih guys yang itu guys? Banyak gaya, iya bocah kentak. Udahlah, Pian juga mandi. Win-win atau Vioni? Oh agak random ya pilihan orangnya, sekarang udah mulai random ya. Tadi Win-win dan Winda, sekarang Win-win dan Cevio. Keren. Siapa nih yang kasih ini? Kak Cry For Me sama Kak Rifan Malika, thank you. I love me bad. Next. Win-win atau Jack NH? Di NH bias aku sih Sunghon kalau kata aku sih. Win-win atau bocil kematian? Bocil kematian deh. Pakai deh kan deh. Win-win atau aku? Win-win dong. Win-win atau kita semua? Enggak deh, kalian. Sungguh mah sama Woni yang it's okay. Ini kenapa jadi aneh-aneh ya pertanyaannya? Win-win apa Taehyung? Win-win. Tahu ini nggak sih yang Taehyung Jimin, Taehyung Jungkook, Taehyung. Gue udah nggak ada video di TikTok. Azizi atau aku? Azizi. Ih jahat dah. Parah. Dia tuh, itu maksudnya tuh dia nawarin kayak ngeteh yung gitu ya. Enggak lucu celah. Lucu dah kalian. Win-win atau Sarwendah? Nah lihat tuh guys, emang otaknya tuh udah gak ketolong dah. Win-win atau Taewon? Nah ini dia nih, udah beda alam ya, beda bentuk, beda jenis gitu. Cao kan ngeliat kamu, emang yang sekarang bukan aku. Nah ini tuh lihat tuh ada yang komen tuh, aku nggak bisa dibaca tapi emang freak, emang komen di Asial tuh freak. Win-win atau bakwan? Nah, lihat guys. Guys, lihat guys. Kelakuannya.
Winwin atau Tafata, keren keren. Winwin atau Xiaomi, keren keren keren. Winwin atau Lotus, keren 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 keren. Keren banget kalian emang. Udah beda. Itu bukan beda orang lagi. Nah, Ata atau Aurel, makin ya pertanyaannya ya. Winwin atau Taichan, Winwin atau Frozen, keren 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 keren. Emang beda. Emang fans-fans aku tuh emang beda semuanya. Tuh keren. Nah, istighfar deh kalian guys. Kita baca podium yuk. Ini bercanda. Ini kita kapan selesainya guys? Kalian mau aku selesai jam berapa? Enggak, aku gak bisa nanya ke kalian gitu. Jawabannya makin aneh nanti. Tapi aku udah sakit perut guys. Nah kan tuh, emang paling salah. Karena kan kalau udah paling benar, ini kalau emang udah paling salah tuh nanya kalian. Mau berak ya, bisa aja. Sakit perutnya tuh sakit perut dapet guys. Cewek selalu benar, betul. Udah yuk, udah yuk, udahan yuk, showroomnya yuk. Udah capek ya. Maksudnya bukan capek gitu loh. Maksudnya kayak udah lelah sama semua ini. Lebay. Yang ke-13 ada Kak Iqbal gak punya Oshi. Tapi captionnya cuma untuk If Antoinette Ikhwan. Oh ya, aku mau cerita ini sebelum ini karena keinget seorang If Antoinette Ikhwan. Aku jadi keinget Kak If tuh kan kayak ini ya, ada tugas gitu, suruh ngeobservasi apa sih namanya ituan rumah yang dijadiin ininya tuh rumah aku kan. Jadi udah 3 hari ini tuh kayak aku bantuin Kak If ngerjain tugas gitu loh guys. Terus tadi kita teleponan gitu kayak Kak If, Ashel, tolong fotoin interior, eksterior, terus kayak begitu-begitu. Ternyata Kak If masih kocak guys. Kak If sama Cheryl tuh masih kocak. Terus aku jadi kayak kangen gitu, kayak oh my god, don't you be a sister. Oh iya, aku dapat komisi gak nih? Ntar. Pokoknya udah 3 hari ini tuh aku bantuin Kak If kayak ngerjain tugas gitu. Oke, lanjut, baca podium. Yang ke-12 ada Kak Ebit Sansui Living. Asik. Oh, diganti Ebit Kansui Feeling. Oh, awalnya Sansui Living, tapi diganti sama dia, Kansui Feeling. Terus yang ke-11 ada Kak Fahri Sahputra. Saya apa nih? Fahri Only. Oke, siap bang. Tapi ini keganti guys, ke rolling. Ini di sini 13 Kak Ilham Ahmad. Ya udahlah, enggak apa-apa, rezeki. Terus ke 10 ada Kak Miss Baik. Oh, pasti kamu baik banget ya, Kak Miss. Kak Miss Baik. Terus ke 9 ada Kak Marshall aja. Hai Chel, hai. Ke 8 ada Kak Ali R Plus. Thank you Kak Ali R Plus. Ketujuh ada Kak Ferry. Kalau dari deket kelihatan nih warna alisnya beda. Soalnya alisku udah ini ya guys. Karena aku pakai alisnya beda warna gitu. Aku malu. Tuhan, kalau dari jauh kan bagus ya. Dari deket beda warna tuh. Gak apa-apa udah. Ketujuh ada Kak Ferry. Wih, Kak Ferry makasih apa ya? Kenapa ada nama Rasang? Thank you nama Rasang. Lanjut. Terus ada Kak Edit. Ada Kak Dudung Somplak. Terus ada Kak Seven Bloom. Gak usah pakai Kak. Oke, Seven Bloom. Terus ada Kak Grizzly. Oshiku hilang. Kemana Oshimu? Yang pertama nih ada Kak Keito. Wah, Kak Keito nih tadi ngasih tower 2. Mantap. Keren emang Kak Keito. Asal curang kenapa ya? Saya bingung. Yo, SS dulu yuk.
Udah ya guys, bye-bye ya guys. Besok masih hari Rabu ya. Weekend masih lama, udah gak usah aneh-aneh deh pokoknya ya. Sekarang... Nah, masih Selasa lagi. Udah-udah guys, bye-bye, jangan begadang. Pokoknya weekend tuh masih lama. Terus masih tanggal 22 juga ya guys. Udah jangan aneh-aneh deh pokoknya hidup. Bye-bye ya guys semua. I love you guys. Asik. Oh iya, aku di PM bilang memanggil kalian gemoy. Makasih gemoy. Makasih gemoy. Iya, udah nugas, kerja. Tidur, sekolah, belajar. Smart. I love you guys. Makasih gemoy. Bye gemoy. Bye gemoy. Bye bye. Love you guys. Bye gemoy. Kumis tipis. Bye lovely. Woof. Ana nih matiin ya. Ah! Udah mati belum ya? Lihat guys, siapa yang selalu kebiasaan lupa matiin showroom? Sebenernya udah dimatiin guys, tapi ternyata dia gak mati. Aku gak ngerti deh, pusing deh pala Ike. Sumpah aku tuh udah matiin guys, tapi emang ini tuh handphone tuh. Bye. Bye.